pernikahan bukan karena kehendak manusia, tapi Tuhan yang mau manusia itu supaya berumah tangga. Karena Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi pernikahan bukan karena usia kita udah dewasa. Kita tidak menemukan ayat di Alkitab yang menganjurkan kalau udah dewasa you harus menikah, tidak. Yang kita temukan adalah bahwa sejak manusia itu diciptakan Allah, maka Allah mempertemukan mereka, Adam dan Eva dan Hawa. Tuhan, pagi ini kami datang kepada-Mu, hadirlah di tengah kami. Kami mohon berkat yang spesial pagi ini untuk Douglas, untuk Utami Handayani yang sudah 9 tahun bergumul, dan hari ini Tuhan kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa. Kami boleh melihat keajaiban-Mu. Kau sungguh luar biasa, Engkau hebat Tuhan. Kau sanggup memelihara anak-anak-Mu. Untuk itu berkatilah ya Tuhan pasangan ini. Pagi hari ini datang ke rumah Bapak, di mana kami akan mempererat tali persaudaraan. Kedatangan kami ke tempat ini untuk menjemput calon dari menantu kami. Abraham Douglas Sagala berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, menjadikan Utami Handayani sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya sekarang dan selamanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi Utami Handayani sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan juga sebagaimana saya mengasihi tubuh saya. Dan saya berjanji akan terus hidup kudus, bijaksana, setia, dan menghormat sebagai teman pewaris kasih karunia, dan juga untuk selalu hidup rukun, damai, baik susah maupun senang, baik maupun sakit di hidup saya.
baby. Saya Utami Handayani berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Abram Douglas Sagala, menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya mulai dari sekarang dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai pewaris kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, senantiasa menaruh hati kepada Tuhan. Saya Abram Douglas mengambil engkau, Utami Handayani, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, dan cincin ini sebagai tandanya. Selamat ya, Las. Semoga keluarganya. Semoga menjadi keluarga yang diberkati sama Tuhan. Semoga diberkahi momongan yang banyak, kalau bisa 11. Supaya bisa bermain bola. Semoga sampai mau memisahkan. Semoga kita cepat dapat ponakan. Semoga cepat dapat baby yang banyak, rezeki makin terus. Apalagi jadi lelaki suami yang baik. Dadah. Dadah.